Tiramisin. Kita ngepakai ini teman-teman. Seperti ini saya pakainya tiramisin. Halo, saya kembali lagi di Cat Meong. Ini ya teman-teman, ini kucingnya yang kemarin. Ini yang apa? Yang dari tempat sampah itu ya teman-teman. Ini coba gini ya. Garuk-garuk lagi. Nah, buat teman-teman ya, kalau saya pribadi kalau kucingnya sakit mata saya pakainya ini ya teman-teman. Pakainya tiramisin. Kadang pakai ini teman-teman. Jadi kalau saya ke pasar ke tempat sampah pasti saya siapnya itu tadi obat-obatan tiramisin dan lain-lain. Ini wajib saya nggak wajib dipunya kalau ngasih makan kucing di tempat sampah atau pasar. Setidaknya ada penahan pertama kali ya kalau melihat kucing yang sakit mata. Nah, seperti inilah contohnya. Nah, seperti ini saya pakainya tiramisin. Kalau buat ngelap lukanya sih aku pakainya air infus ya teman-teman. Jadi nggak pakai air hangat atau air apa. Karena saya adanya air infus, waktu terbatas. Ini seperti ini dulu. Jadi menolong sebisanya, berbagi sebisanya. Karena saya juga mempunyai keterbatasan, jadi nggak bisa bawa ke hewan. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau membawa anak bibi ini ke hewan, mungkin saya persilahkan. Karena saya sendiri tidak mampu buat membawa ke sana ya. Ini sakit mata. Ini yang kemarin teman-teman. Ini udah mulai stamina udah kembali ya, sudah bisa jalan-jalan. Kemarin nggak bisa. Nah itu. Kalau di sini tak lepas teman-teman. Jadi tak lepas, jadi kucingnya bisa jalan-jalan. Kalau tidur di dalam sana. Tapi kalau BAB di sana teman-teman, di pojok sana itu pasir. Nih, coba dulu ya teman-teman. Ini udah selesai teman-teman. Yang penting itu buat teman-teman ya, buat diri sendiri ya. Kalau ke pasar atau tempat sampah jangan lupa bawain juga ya, tiramisin atau ini. Mungkin ada yang lain juga sih, tapi kalau saya hasilnya pakai ini. Jangan pernah ganti-ganti apa merek ya teman-teman. Kalau ini aja. Bisa? Udah? Makan lagi. Kalau susu biasanya pakai ini ya teman-teman. Nah, saya pakai yang ini. Pakai susu itu. Ini sering saya bawa ya teman-teman. Ada ini juga. Ada ini. Banyak sih teman-teman. Adanya kucingnya kayak gini teman-teman. Oh iya, yang postingan yang kemarin saya hapus karena kena copyright ya teman-teman. Jadi saya hapus. Yang penting ya saya akan post selalu keadaan kucing-kucing ini. Ini sudah membaik ya teman-teman. Ini sudah membaik. Ya sekarang sudah bisa jalan teman-teman. Kemarin nggak bisa jalan. Kalau malam dia jalan-jalan teman-teman. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah. Semoga makin banyak teman-teman yang mulai turun di areanya masing-masing ya, berbagi dan tangannya semuanya itu apa? Ki yang ngerti kucingnya sopo iki? Ayo. Jadi kancaku.
Hai, pelaku. Sini tempat sampah. Ya, tempat sampah belum. Oh, ini kene lah. Ya, sing itu. Ambune. Ya, Sang. Tah, Sang, cek ganteng makan. Kamu juga, Sang. Cek ganteng makan. Eh, nyantol, eh, apa nyantol? Makan juga. Udah baca makan belum? Bisa. Ya Allah. Buat teman-teman ya, bila dia mau adopsi ya, bisa DM. Nanti saya kasih tahu tempat lokasinya di pasar mana. Ini banyak banget yang sakit ya teman-teman. Ini salah satunya. Duh, nanah banget. Ini pas ini. Iya makan sayang. Kita tunggu api loh pak. Buat teman-teman ya, pilih dia mau adopsi, nggak usah beli kucing lah, di tempat sampah pasar itu banyak teman-teman, jadi bisa diadopsi. Nih, kalau dirawat semua itu sebenarnya bagus-bagus teman-teman. Jadi semoga makin banyak teman-teman yang mulai adopsi kucing di jalanan. Anang iki budal ijen. Sing ajen pacaran ning kono. Eh sing ngontos siji turun ning kono e. Anget ning kono. Iya. Kamu gimana, apa? Sing ta bene, Pak. Dan share channel Chat Mel Banyumanik Semarang.